membangkang. Ketua Umum Parti Keadilan dan pemimpin Pakatan Rakyat tidak akan berjaya sama sekali. Hari ini ditetapkan untuk keputusan sama ada Datuk Seri Anwar dipanggil membela diri ataupun tidak. Kita sudah mengetahui, kita sudah tahu inilah keputusannya. Mereka akan terus menghina dan mengaibkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak cukup dengan pembicaraan ini, diserang pula dengan video seks. Oleh kerana video seks tak boleh jalan, akhirnya mereka kembali kepada kes liwat ini. Saya yakin 6 Jun ini sehingga 30 Jun, Datuk Seri Anwar akan membela diri dengan penuh yakin. Dan saya juga yakin sehingga ingin cabar Datuk Najib untuk hadir juga memberikan kesaksian dan keterangan mereka dalam perbicaraan ini. Jangan jadi pengacut, jangan lari. Kita akan panggil Datuk Najib, kita akan panggil Rosma. Kita nak beri amaran. Kita panggil. Jangan jadi pendikuti. Jangan lari manggil dia. Saya harap, saya seru dan saya minta saudara-saudara sampaikan kepada seluruh kawan-kawan kita di seluruh Malaysia. 6 hari bulan saya minta sekali lagi kita bersama-sama datang ke mahkamah ini untuk memberitahu 6 hari bulan itu untuk beritahu kepada rakyat bahawa kita akan tegas dan komited dalam usaha kita melawan kezaliman, melawan fitnah, melawan penganiayaan. Yang akan kita tegakkan keadilan, yang akan kita lakukan reform.